going to be supported for the rest of the world. So I'm a fellow, if they can be able to say, or whatever, and I mean, if you have to go to the age. لله اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله kita rafakkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama di dalam pengajian pada malam ini dan kita akan terus menyambung apa yang kita henti pada muka surat keempat. Kemudian ilmu Islam dibahagikan kepada akidah, syariah dan akhlak atau tasawuf. Selepas itu dihasilkan pula ilmu usul fiqah bagi membantu kajian dan pelaksanaan ilmu fiqah. Ilmu maqasid syariah dicabut daripada ilmu usul fiqh yang boleh dicari di dalam sumber yang berselera. Jadi ilmu diperkemaskan di zaman para tabi'in selepas daripada para sahabat, di mana para tabi'in di kalangan mereka lahir ulama-ulama, tokoh-tokoh yang menguasai ilmu Islam secara mendalam. Kemudian di antara mereka ada aliran-aliran. Ada aliran-aliran yang tersendiri berdasarkan kepada kefahaman yang ada kepada setiap mereka. Jadi dengan sebab itulah timbul beberapa kelompok, beberapa aliran, beberapa madrasah di kalangan ulama-ulama Islam yang kemudiannya menyebabkan timbul mazhab. Timbul mazhab. Jadi mazhab ini adalah berdasarkan kepada ijtihad yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para ulama di kalangan para sahabat dan di kalangan para tabi'in yang masing-masing menguasai berdasarkan kepada kefahaman mereka di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sebahagian daripada sumber hukum asas. Sumber hukum asas kepada Islam adalah Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi di samping itu terdapat beberapa sumber hukum yang lain berdasarkan kepada pendapat dan berdasarkan kepada ijtihad para sahabat dan para tabi'in. Jadi oleh sebab itu sumber hukum, ada sumber hukum yang disepakati, yang disepakati secara secara bersama oleh para mujtahidin, dan ada sumber hukum yang yang tidak disepakati oleh mereka. Yang disepakati oleh mereka sebagai sumber hukum adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian ada lagi sumber hukum yang lain, iaitu ijma' dan juga qiyas. Ini menjadi sumber hukum kepada Imam Syafi'i. Kemudian
bagi imam-imam yang lain ada pula sumber hukum bagi mereka untuk dirojok perkara yang berkaitan dengan hukum dirojok kepada apa ni asas-asas ataupun masadir al-ahkam, sumber-sumber hukum yang tidak disepakati tadi. Jadi Imam Malik dia ada sumber hukum dia yang tersendiri, Imam Abu Hanifah ada sumber dia yang tersendiri selain daripada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Begitu juga dengan mazhab Ahmad Ibn Hanbal, dia ada selain daripada Al-Quran, selain daripada hadis, ada sumber ambilan yang menjadi rujukan di dalam perkara yang berkaitan dengan hukum. Jadi ada 12 keseluruhannya. Ada 12 sumber hukum, bukan hanya Quran dan hadis saja. Jadi ijma' dan qiyas adalah merupakan sebahagian daripada sumber hukum yang popular, yang digunapakai, yang dipegangi oleh para a'immah. Jadi bila dibukukan Al-Quran, maka Al-Quran itu dapat dilihat, dibukukan Islam dapat dilihat kepada tiga cabang besar, iaitu Al-Quran apa ni Islam terdiri daripada tiga tiga perkara besar, tiga tonggak besar, iaitu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan iman. Ini perkara yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan keyakinan. Ini persoalan iman, dan persoalan ini telah apa ni diberikan perhatian oleh para ulama sejak daripada dulu lagi untuk menyelesaikan pokok masalah pokok di dalam Islam adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Awwaluddin ma'rifatullah. Perkara utama di dalam agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala ini adalah tuntutan di dalam Al-Quran, sebab Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam, kamu hendaklah mengetahui. Jadi maknanya nak mengisbatkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, mesti berdasarkan kepada ilmu. Fa'lam, kamu hendaklah tahu. Jadi berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Jadi untuk mengisbatkan wujudnya Allah Subhanahu taala kena berdasarkan kepada ilmu. Maka ulama merumuskan bahawa awwaluddin ma'rifatullah, perkara utama di dalam agama ini ialah dengan mengenal Allah terlebih dahulu. Jadi kena kenal Allah Subhanahu taala, barulah kita boleh beribadat kepada Allah taala. Kalau kita tidak kenal Allah, kepada siapa kita nak persembahkan ibadat kita? Nah, oleh sebab itu persoalan tauhid, persoalan akidah adalah persoalan asas yang utama di dalam syariat Islam. Jadi sebab itu tampil di kalangan ulama-ulama yang menjelaskan tentang konsep tauhid yang sebenarnya, menceritakan tentang perkara yang berkaitan dengan tauhid ini ada tiga, iaitu perkara yang berkaitan dengan uluhiyah, ilahiyat, perkara yang berkaitan dengan nubuwat, yang berkaitan dengan ketuhanan, dan perkara yang berkaitan dengan sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada Al-Quran dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan ghaib, yang berkaitan dengan perkara ghaib, yang berkaitan dengan syurga, neraka, balasan kepada orang yang taat, dan balasan kepada orang yang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua persoalan itu termasuk di dalam sam'iyat yang kita dengar disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Sebab perkara ini tidak boleh didapati dengan akal kita, dengan panca indera kita, sebab panca indera kita terhad, terbatas. Jadi di sini timbul
apa ni perkara yang diselesaikan, perkara utama yang diselesaikan oleh para ulama, iaitu yang berkaitan dengan ilahiyat, yang berkaitan dengan ilahiyat ketuhanan. Tuhan bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan dinafikan segala sifat sifat-sifat kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ulama-ulama mengkaji tentang apa sifat yang yang termaktub di dalam Al-Quran. Apa nama Al-Quran? Apa nama Tuhan yang terkandung di dalam Al-Quran? Jadi sifat-sifat Tuhan terlalu banyak di dalam Al-Quran. Jadi begitu juga nama-nama Tuhan di dalam Al-Quran banyak, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun banyak. Lalu dirumuskan oleh para ulama sifat yang harus kita yang wajib kita pelajari, yang wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada dalam lengkungan 20 dirumuskan dalam 20 sifat. Itu timbul sifat 20 itu. Ini bukan main-main, ini bukan bukan meniru daripada mana-mana mana-mana agama. Tidak, mereka mengkaji tentang sifat yang disebut di dalam Al-Quran yang banyak itu, dan dirumuskan bahawa hanya 20 sifat yang wajib kita ketahui dengan tafsil, dengan terperinci, dengan terperinci. Jadi sifat itu dikatakan berjumlah 20 sifat. Ini sifat yang wajib kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat yang wajib ini disusun oleh mereka, dibahagikan. Sifat yang wajib itu kepada 4. Satu nama dia sifat nafsiyah, wujud. Kemudian sifat salbiyah, menafikan segala kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mengisbatkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, ada sifat yang dinamakan sifat salbiyah, kemudian ada sifat yang dinamakan sifat ma'ani, dan ada sifat yang dinamakan sifat maknawiyah. Jadi keseluruhannya ada 20 sifat yang wajib diketahui dengan berdasarkan kepada kefahaman, berdasarkan kepada dalil. Berdasarkan kepada dalil. Dalil, ada dua dalil. Dalil akli dan juga dalil nakli. Untuk mengisbat dan untuk memperakukan Tuhan. Memperakukan Allah sebagai Tuhan kita. Dan bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Yang tu ada 20 sifat yang wajib diyakini, yang wajib dipelajari dengan dalil. Sebab katakan tadi fa'lam annahu la ilaha illallah, kamu hendaklah mengetahui dengan yakin bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula yang berkaitan dengan kenabian, nubuat. Kita kena tahu bahawa nabi adalah merupakan insan yang terpilih, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat masing-masing. Dan nabi ini adalah manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan umat mereka. Jadi nabi diutuskan di kalangan umat masing-masing. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pengutusan Nabi Muhammad ini menerentasi umat. Dia tidak ada umat yang tertentu. Umat Nabi Muhammad adalah seluruh manusia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam ini. Jadi Nabi Muhammad berbeza daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim diutuskan untuk kaumnya sahaja. Nabi Musa untuk kaumnya sahaja daripada Bani Israel. Begitu juga dengan nabi selepas daripada Nabi Yaakob, itu semuanya Israel. Semuanya adalah umat Yahudi. Jadi makna nabi
dan rasul yang paling ramai sekali adalah daripada kabilah Yahudi, daripada bangsa Yahudi. Dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih daripada kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab. Nabi berbangsa Arab ini adalah nabi untuk semua umat. Semua umat. Dia tidak ada lokaliti yang tertentu. Jadi Nabi Ibrahim untuk tempat dia saja. Nabi Lut sezaman dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim satu masa, satu zaman, cuma tempatnya berbeza. Tapi Nabi Muhammad ini dia diutuskan untuk semua semua umat manusia. Jadi diturunkan kepada nabi-nabi itu sebagai bukti bahawa mereka adalah pesuruh Allah, diturunkan kepada mereka Al-Quran, kitab. Kitab diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Ibrahim, dan kepada Nabi Syis, dan lain-lain, untuk di ajar kepada umat mereka. Dan kepada Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syariat yang diturunkan kepada rasul-rasul masing-masing telah dihapuskan apabila turunnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Islam. Jadi agama-agama yang syariat yang dibawa sebelum ini semuanya adalah Islam. Agama, tidak ada agama yang lain selain daripada agama Islam. Dan kita telah dikaburkan, kita telah diselewengkan oleh buku-buku sejarah yang mengatakan bahawa Nabi Musa agama dia Yahudi, itu bukan. Nabi Isa agama dia Kristian, bukan. Itu tak betul, itu penyelewengan. Sebab semua nabi adalah Islam. Huwa sammakumul muslimin, dialah Nabi Allah Ibrahim itulah yang menamakan kamu ini sebagai sebagai muslimin. Makna kita semua adalah Islam. Agama apa pun yang diturunkan menerusi para rasul dan para anbiya itu, kesemua mereka adalah membawa agama Islam. Huwa sammakumul muslimin, dialah yang menamakan kamu sebagai orang-orang Islam. Cuma kita ditipu. Sejarah menipu kita, mengatakan bahawa Nabi Musa agama dia agama apa? Agama Yahudi. Nabi Isa agama dia agama Kristian. Lalu yang tu yang dipegang oleh kita, dan Nabi Muhammad ini agama dia adalah agama Islam. Semua agama yang diturunkan kepada nabi-nabi, kepada para rasul, agama itu adalah agama Islam. Cuma syariatnya berbeza daripada satu masa ke satu masa, satu umat kepada umat yang lain berbeza, disebabkan oleh kefahaman mereka yang belum lagi sampai kepada peringkat kematangan, dan berbeza disebabkan oleh lokaliti mereka berdasarkan kepada pertumbuhan umat yang ada pada ketika itu. Jadi ada agama yang kasar, ada syariat yang kasar. Nabi Musa syariat dia agak kasar sebab bersesuaian dengan Banu Israel yang kasar, yang ketegak, yang keras kepala. Lalu disyariatkan kepada mereka dengan syariat agama yang agak kasar. Siapa nak bertaubat kena bunuh diri. Kena bunuh diri itu lambang kepada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Jadi bertaubat, kamu hendaklah membunuh diri kamu, itu adalah yang terbaik di sisi Tuhan kamu, dan dia akan menerima taubat kamu. Jadi dalam agama Islam, bertaubat adalah dengan beristighfar. Agama yang dibawa dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipindah kepada istighfar, bertaubat. Istighfar saja kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak beberapa syariat-syariat yang ada di dalam agama-agama nabi yang sebelum ini yang dimansuhkan dengan kedatangan agama Islam, dan ada juga yang dibawa, yang diambil, yang digunapakai, diserapkan ke dalam agama Islam. Misalnya syariat Nabi Allah Ibrahim diserapkan sebahagiannya di dalam agama Islam. Di antaranya ialah berkhatan. Berkhatan itu kita ambil daripada syariat Nabi Allah
Ibrahim, khatan laki-laki perempuan. Itu diambil daripada syariat Nabi Allah Ibrahim. Ha? Jadi diguna pakai. Ha? Bertudung bagi orang perempuan. Itu diambil daripada syariat Nabi Allah. Ha? Nabi Allah Ibrahim. Ha? Sebab ha? Apabila apa, Nabi Ibrahim berkahwin dengan ha? Sarah. Ha? Berkahwin dengan Sarah tidak dapat anak. Kemudian berkahwin dengan Hajar. Ha? Berkahwin dengan Hajar dapat anak. Hajar telah menjadi mangsa kepada ha, kepada kezaliman Sarah. Sarah menyiksa ha, menyiksa Hajar. Jadi Hajar terpaksa pakai baju labuh untuk tutup ha, tapak kaki dia daripada diketahui ha, pergerakannya diketahui oleh Sarah. Jadi ha, apa ni Siti apa ha, kita kata Siti Hajar ha, Hajar ha, Hajar ini dia pakai baju labuh ha, jadi disyariatkan kepada perempuan-perempuan Islam supaya memakai baju pakaian ha, kain yang labuh. Pakai yang labuh. Ha, jadi Sarah tangkap Hajar. Ha, Sarah tangkap Hajar, dicucuk telinga. Ha, itu bertindik itu. Ha, bertindik itu diambil daripada syariat ha, Nabi Allah Ibrahim. Dan beberapa lagi. Ha, jadi maknanya, ha, ini hubung ha, hubung kait, hubung jalin di antara ha, syariat yang dibawa oleh ha, Nabi-Nabi. Ha, yang ramai itu ha, jadi dicantumkan semua sekali di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ha, jadi dia diajar kepada kita ha, perkara yang berkaitan dengan nubuat, berkaitan dengan kenabian. Nabi mesti ada sifat ha, mesti ada sifat apa dia, empat sifat utama kepada Nabi: siddiq, amanah, tabligh ha, dan fatanah. Ha, jadi setiap itu mesti ada lawannya pula untuk membuktikan kebenarannya. Ha, mesti ada argument dia. Ha, ada ha, hujah-hujah. Ha, hujah-hujah yang meyakinkan. Ha, lalu ha, sifat 20 ada ha, lawan dia 20. Jadilah 40. Kemudian ada sifat yang harus nama dia. Ha, harus kepada Tuhan. Jadilah 40, ha, 41. Kemudian Nabi ada 4 sifat utama. Ada sifat 4 ha, lawan dia. Jadi 8. 8 campur satu perkara yang harus kepada Nabi, iaitu bersifat dengan sifat manusia ha, makan, minum dan sebagainya, sakit tapi tidak boleh bawa kepada ha, apa ni penyakit yang mendatang boleh meruntuh ataupun ha, boleh merendahkan ha, martabat mereka. Ha, jadi ada ha, 40 ha, 20, 20, 40, 41, kemudian ha, 4, 4, 8, ha, 9. Jadi 5, 50. Itu yang dirumuskan oleh ulama Aqaidul Khamsin. Ha, akidah, akidah 50 yang terkandung di dalam La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ha, jadi 50 sifat ni mesti ada ha, di dalam syahadah kita La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu perkara asas. Ha, yang mesti dipelajari ha, oleh ha, mukallaf. Ha, jadi dinamakan ini ilmu akidah, ilmu sifat 20, ilmu tauhid. Ha, kemudian ha, ada ilmu lagi yang nama dia ilmu ha, ilmu fiqah. Ha, ilmu fiqah. Jadi ilmu fiqah ini adalah ilmu yang berkaitan dengan amalan manusia harian. Ha, jadi akidah ilmu yang berkaitan dengan keyakinan di dalam hati. Ha, keyakinan di dalam hati. Jadi ilmu fiqah adalah ha, ilmu ha, yang berkaitan dengan al-ahkam al-amaliyah, ha, hukum-hukum yang berdasarkan kepada praktikal ha, amalan manusia, al-muktasabah minal adillah at-tafsiliyah, yang diambil daripada dalil-dalil ha, dalil-dalil yang tafsil ha, dalil-dalil yang terperinci daripada Al-Quran dan Sunnah. Ha, maka ha, perkara yang berkaitan dengan fiqah ini adalah suatu yang cukup luas. Ha, luas dia merangkumi kehidupan manusia secara keseluruhannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ha, jadi ha, ibadat kita. Ha, ibadat kita. Inna salati wa nusuki. Ha, solatku, ha, ibadatku. Ha, ibadat yang melambangkan syiar Islam. Wa mahyaya hidupku, wa mamati dan mati aku lillah, mesti mengikut acuan dan undang-undang peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirumuskan oleh ulama bahawa seluruh kehidupan manusia ini mestilah
mengikut cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dipecahkan ke aktiviti kehidupan kita ini ada empat. Dipecahkan kepada empat, iaitu kita ada apa yang disebut sebagai ibadat. Jadi perkara yang berkaitan dengan ibadat, ini adalah sebahagian daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu difahami. Perkara yang berkaitan dengan ibadat. Kemudian yang berkaitan tentang muamalat, yang berkaitan dengan muamalat. Kemudian yang berkaitan dengan munakahat. Kerana kehidupan manusia ini dia tidak boleh hidup bersendirian. Jadi manusia perlu bergabung, berhubung dengan orang lain. Dan berhubung dengan orang lain itu nama dia muamalat. Muamalat, manusia memerlukan kepada orang lain di dalam makan, minum, di dalam kehidupannya. Jadi oleh kerana itu dia perlu faham tentang perkara yang berkaitan dengan muamalat dia. Kemudian yang berkaitan dengan munakahat, sebab manusia dia tidak boleh hidup tanpa beristeri ataupun bersuami. Jadi oleh kerana itu dia kena tahu perkara yang berkaitan dengan nikah kahwin, nikah kahwin, yang berkaitan dengan perkara yang berhubung dengan nikah kahwin, pembahagian pusaka, penjagaan anak dan segala macam yang berkaitan dengannya. Jadi ada berapa tadi? Ada ibadat, ada muamalat, ada munakahat, dan manusia pula dia tidak boleh hidup bila tanpa pergaulan dengan orang lain. Jadi dalam pergaulan dengan manusia lain kadang-kadang aman, kadang-kadang berlaku pergaduhan. Jadi oleh kerana itu diwujudkan satu lagi nama dia jinayat, perkara yang berkaitan dengan jenayah, yang berkaitan dengan permusuhan, yang berkaitan dengan pertikaian, apa undang-undang yang akan diguna pakai untuk penyelesaian kepada masalah ini. Jadi fiqah dia ada empat rubuk, dia panggil empat rubuk, iaitu rubuk nama dia rubuk ibadat, yang berkaitan dengan ibadat daripada solat sampailah kepada haji. Itu ruang lingkup yang berkaitan dengan dengan apa ni, dengan ibadat. Ini ibadat khususiah, ibadat khususiah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ada rubuk yang nama dia rubuk muamalat, iaitu daripada perkara yang berkaitan dengan jual beli, jual beli, sampailah kepada pinjam meminjam dan segala perkara yang yang ada kaitan dengan dengan urusan kehidupan manusia, syarikat dan segala macamnya. Kemudian perkara yang seterusnya ialah yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan apa ni, munakahat. Oleh sebab perkahwinan adalah merupakan sebahagian daripada tuntutan tuntutan naluri manusia. Jadi ini mesti ada peraturan dia. Jadi disebut di dalam syariat Islam perkara yang berkaitan dengan dengan persoalan nikah kahwin yang merupakan keperluan apa ni, nafsu dan jasmani manusia. Kemudian yang keempat adalah perkara yang berkaitan dengan penyelesaian kepada masalah pertikahan, pergaduhan dan sebagainya. Itu nama dia jinayat. Jadi ini semua adalah ruang lingkup kehidupan manusia. Jadi semua itu di apa ni, ada peraturan di dalam agama Islam. Kemudian ada lagi satu cabang yang juga penting, yang wajib dipelajari, iaitu perkara yang berkaitan dengan tasawuf, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan persoalan hati. Jadi perkara yang bersifat apa ni, yang mendidik dan mengasuh mendidik jiwa manusia, mendidik hati manusia, itu juga adalah tuntutan di dalam Islam. Supaya kita tahu apa dia ikhlas, kita tahu apa dia riya, kita tahu apa dia sifat sombong dan sebagainya. Kita diperkenalkan di dalam Islam sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, dan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Sebab apa? Nabi SAW diutuskan adalah untuk membina pekerti yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan
Ha, budi pekerti yang mulia. Ha, bu'istu mu'alliman. Ha, kata Rasulullah, aku diutuskan menjadi menjadi guru kepada kamu untuk mengajar apa cara yang baik. Ha, apa dia sifat-sifat yang baik. Bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan kita. Ha, berdasarkan kepada sifat yang baik. Ha, apa ni? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam Al-Quran, pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Jadi nak tengok macam mana kemuliaan seseorang Muslim, yang sebenarnya tengok kepada peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mengkaji tentang sifat-sifat yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperakukan oleh Al-Quran dan yang diriwayatkan oleh para sahabat. Jadi terdapat hadis-hadis yang menceritakan tentang perilaku Rasulullah, perangai Rasulullah, cara pergaulan, pergaulan Rasulullah, cara layanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibukukan oleh mereka di dalam kitab yang dinamakan sirah, yang dinamakan sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itulah kesempurnaan agama Islam berdasarkan kepada ilmu yang telah dibukukan, yang telah dikumpul oleh ulama-ulama. Jadi persoalan yang kita bicarakan ini nama dia maqasid syar'iyyah. Maqasid syar'iyyah ini membahaskan tentang tujuan sebenar agama ini. Di dalam syariat Islam, perundangan Islam, dia ada tujuan yang merupakan objektif yang hendak dicapai. Jadi pada awalnya maqasid syar'iyyah termasuk di dalam pengajian usulul fiqh dan siasah syar'iyyah. Kemudiannya dipelajari secara khusus kerana melihat keperluannya yang tersendiri, tujuannya supaya ilmu Islam dipelajari secara fiqh berdasarkan kepada kefahaman, bukan secara ilmu tanpa fiqh. Jadi ulama-ulama melihat bahawa agama Islam ini dia ada peraturannya, ada peraturannya yang teliti. Jadi kita nak buat ibadat mesti ada sandaran kita. U'budullaha kama syara', beribadatlah kamu kepada Allah berdasarkan kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Kita tidak boleh reka sembahyang kita, tidak boleh buat berdasarkan kepada nafsu kita, kehendak kita, keinginan kita. Mesti berdasarkan kepada rujukan kita. Rujukan kita, ikutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa kepada kamu oleh para rasul, oleh Rasulullah, fakhuzuhu, kamu hendaklah ambil. Apa yang dilarang kepada kamu oleh Rasulullah, kamu hendaklah tinggal. Jadi makna dia, ini adalah panduan kita. Ini adalah dasar, dasar kita. Jadi apa benda yang kita nak buat, dia mesti berdasarkan kepada rujukan, berdasarkan kepada sandaran kita. Rujukan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rujukan kita adalah Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan keliru pula. Nanti ada orang kata kita Quran ya, Quran dengan sunnah ya, tidak. Bukan semestinya Quran dan sunnah saja yang kita katakan tadi, bahawa sumber hukum di dalam Islam ada 12 sumber hukum. Ada 12. Nah, yang disepakati oleh ulama itu ada Quran dan sunnah, ijma' dan qiyas bagi mazhab Imam Syafi'i, tapi ada lagi lain daripada itu. Jangan pula kita, ini yang bawa kepada bid'ah ni, semua dibid'ahkan. Semua benda dibid'ahkan pasal apa? Yang ni tidak ada Al-Quran dan tidak ada dalam dalam hadis. Bukan macam tu. Nabi kata wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Al-Quran kata. Wa ma ataakumur rasul, apa saja yang dibawa kepada kamu oleh rasul hendaklah kamu ambil. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang
Apa yang Rasul larang, fantahu, yang tu kamu kena tinggalkan. Yang dilarang, bukan semua benda yang ditinggalkan oleh Rasul dalam konteks larangan. Ada benda yang Nabi tinggal. Misalnya macam Sayyidina Khalid bin Al-Walid makan makan daging bewak, makan dhab di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disembelihnya dhab kemudian dibakar. Bewak pasir itu dibakar di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajak Rasulullah, dihidang di depan Rasulullah. Rasulullah, mari kita makan. Rasulullah kata yang ni tak selera. Lidah aku tak dapat terima. Tapi kalau nak makan sila. Itu maknanya, itu maknanya tidak ada tegahan daripada Rasulullah, sedangkan Rasulullah tak buat itu. Jadi tak boleh kita kata makan dhab itu adalah bid'ah. Tak boleh. Sebab Rasulullah tak larang pun. Rasulullah kata nak makan, makan. Tapi tidak sesuai dengan selera. Selera aku tak sesuai. Jadi itu kena faham. Bukan benda yang ditinggal oleh Rasulullah itu namanya bid'ah. Yang dilarang oleh Rasulullah, yang Rasulullah tinggal dan dilarang, yang itu tidak boleh dibuat. Jadi kena faham bahawa sumber hukum ada ada sampai 12. Mengikut setengah ulama kata 12, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Jadi Islam ni terlalu luas. Islam adalah luas. Islam adalah agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Agama Islam ini adalah mudah. Inna apa ni yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah Taala hendakkan kemudahan kepada kamu dan Allah Taala tidak hendakkan kesusahan kepada kamu. Jadi disyariatkan kepada kita perkara-perkara yang merupakan kesenangan kepada kita. Sebab itu tidak ada satu benda pun di dalam agama Islam yang mendatangkan kesusahan kepada kita. Allah Taala cipta, Allah Taala suruh kita salat, Allah Taala suruh kita berzakat, Allah Taala suruh kita puasa, Allah Taala suruh kita haji. Semua itu dalam kerangka peraturan yang boleh dilakukan oleh manusia. Allah Taala suruh kita sembahyang. Sembahyang berapa kali sehari? 5 kali. Kemudian setiap sembahyang ada beza dia. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat saja. 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ditetapkan rakaat-rakaat itu bersesuaian dengan tabiat manusia. Berdasarkan kepada waktu-waktu yang yang tertentu. Jadi semua itu adalah dalam kerangka yang boleh dikerjakan oleh manusia, bukan sesuatu yang yang menekan manusia, yang memberatkan manusia. Begitu juga disuruh kita berpuasa. Puasa kita bukan tiap hari disuruh kita berpuasa, hanya dalam sebulan. Sebulan sekali saja. Sebulan dalam setahun ada 12 bulan. Diminta kepada kita berpuasa hanya sebulan saja. Sebulan 30 hari ataupun 29 hari. Yang tu pun bukan setiap, bukan 24 jam. Hanya di bahagian siang saja disuruh kita berpuasa. Kemudian sebelum puasa ada ada sahur. Jadi makna itu bukan suatu yang membebankan. Bukan memberatkan kita. Jadi fadilat dia cukup besar. Pahala dia cukup besar. Dipilih untuk kita buat kerja puasa itu dalam bulan yang paling mulia, bulan yang ganjaran dia terlalu besar kepada manusia. Jadi untuk membantu manusia. Dia suruh kita berzakat. Zakat bukan semua benda. Pinggan mangkuk kita yang kita makan di dapur kita tak kena zakat. Begitu juga dengan pakaian kita tak kena zakat. Begitu juga dengan apa ni kewangan kita, bukan semua kita nak bayar zakat. Ada zakat tu ditetapkan. Ada himpunan yang apa ni lebihan daripada himpunan kita dalam apa ni wang ringgit kita ataupun apa binatang ternakan kita yang kita yang kita jaga, yang kita bela. Jadi makna yang tu sahaja yang diwajibkan kita bayar zakat. Emas, perak, yang tu kalau disimpan disimpan, yang tu diwajibkan kepada kita apabila cukup nisab. Ada nisab dia. Ada nisab. Jadi tidak dikenakan kepada kita secara sewenang-wenangnya sebagai satu kewajipan yang menekan kita. Tidak. Jadi ditetapkan itu semuanya berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang adil di dalam syariat Islam. Jadi kalau kita bercucuk tanam, kita ada hasil. Yang tu kita tengok. Kalau sekiranya
apa ni pertanian kita itu berdasarkan kepada hujan lain dia punya, dia punya zakat dia berdasarkan kepada air, yang kita beli, yang ada kos, yang kita bayar itu lain. Itu ada ditetapkan di dalam perkara yang berkaitan dengan zakat tumbuh-tumbuhan, zakat tanam-tanaman. Semua itu diperincikan oleh apa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama. Jadi apa yang merupakan kewajipan di dalam Islam semuanya tidak merupakan bebanan kepada manusia ini. Sebab itu Islam adalah agama yang adil, agama yang dia wajibkan kepada kita zakat kerana nak membantu orang-orang yang kurang bernasib baik, yang terdiri daripada orang-orang susah, yang terdiri daripada asnaf yang disebut oleh Al-Quran. Ada empat, ada lapan, ada lapan kategori manusia yang perlu kepada bantuan, yang perlukan kepada bantuan. Maksudnya orang miskin dan sebagainya, mereka ini perlu dibantu. Jadi kekayaan yang ada, yang dinikmati oleh sebahagian orang Islam, hendaklah dikongsi bersama dengan orang lain supaya diratakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah apa ni perkara yang terkandung di dalam maqasid, di dalam maqasid syariah. Kita nak melihat keadilan Islam, kita nak lihat keindahan Islam di dalam pelaksanaan syariah itu. Ada kalangan yang hanya berilmu tetapi tidak faqih. Maka di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa innama ana qasimun wa yu'tillah, walan yazalu, walan yazala amru hadhihi al-ummah mustaqiman hatta taquma as-sa'ah au hatta ya'tiya amrullah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang bermaksud sesiapa yang Allah mengendaki kebaikan kepadanya, maka dijadikannya faqih, menjadikan orang itu seorang yang faham, dijadikannya faqih dalam perkara yang berkaitan dengan agama. Sesungguhnya aku hanya ditugaskan untuk membahagikan, dan Allah yang memberi kurnia. Sebenarnya urusan umat ini sentiasa istiqamah, mana sentiasa berada dalam keadaan yang betul sehingga berlaku hari kiamat atau datangnya urusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa kalau Allah taala nakkan seseorang itu menjadi baik, Allah taala akan tanam minat dia untuk mendalami perkara yang berkaitan dengan agama, sehingga apabila dia faham tentang agama, dia akan dapat memahami keindahan Islam, dan dia boleh untuk memberi penjelasan kepada orang lain. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama mazalu ma ba'atsanillahu bihi minal ilmi wal huda kamatsalil ghais. Perbandingan tentang aku yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ilmu dan membawa hidayat kepada manusia ini, perbandingan dia macam hujan lebat. Hujan yang lebat itu dia akan jatuh daripada atas ke bawah, daripada langit ke bumi, mencurah menyiram bumi. Dan bumi yang disiram oleh hujan itu, dia bukan semuanya sama. Sebab dia ada kategori dia. Ada bumi yang elok, bumi yang cantik, ada bumi yang tak cantik. Sebab itu orang putih dia tahu, bila dia masuk menjajah negeri kita, dia tengok tempat yang paling cantik, yang paling subur adalah tanah bukit. Tanah bukit ini dikuasai oleh mereka. Dia tengok, sebab itu Gasri. Gasri punya. Syarikat Gasri. Dia punya ladangnya di mana? Di kawasan bukit, di kawasan Cameron Highland. Itu tempat yang akan dikuasai oleh mereka, sebab kawasan ini adalah kawasan kawasan tanah yang berbaja, tanah kelas first class, kelas pertama. Tanah adalah tanah bukit, jadi dikuasai oleh mereka, dibagi kepada orang Melayu lah. Tanah
payah dibagi kepada orang Melayu. Itu kawasan untuk apa? Untuk buat bendang yang tu. Dia bagi kawasan bandar dibagi kepada Cina. Hmm? Tapi oleh kerana kita tak faham, kita kata orang putih bagus. Orang putih dia tak boleh duduk di bawah sebab dia panas. Sebab negeri dia adalah negeri sejuk. Sebab tu dia duduk di Cameron Island. Dia nak tempat-tempat yang sejuk sebab sesuai dengan negeri dia. Kita serah kepada mereka. Kita tengok. Ini adalah bentuk penjajahan. Yang dikatakan mereka datang adalah untuk melaksanakan 3G. 3G. Yang pertama, goal untuk untuk merampas segala hasil kekayaan yang ada di dalam negara yang dijajah oleh mereka. Ini. Jadi mereka ambil biji timah, mereka ambil segala apa ni hasil mahsul yang ada dalam negara kita. Kita ada kita ada besi dalam negeri kita, ada ada timah dalam besi negeri kita, ada ada emas. Tengok baru dia dijumpai di dalam di Lembah Bujang. Lembah Bujang itu adalah kawasan kepada tempat orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu dulu. Di situ terdapat biji besi. Dikatakan bahawa dari sekarang ni ada satu tempat baru yang dikenal pasti sebagai tempat yang dari segi arkeologinya, arkeologi mengatakan ini adalah hasil peninggalan daripada daripada orang Melayu. Kerana Lembah Bujang itu adalah tapak kepada kilang membuat senjata orang Melayu. Orang Melayu ada kilang senjata. Kita dah ingat orang Melayu ni buat kerih ya. Dah orang Melayu ada ada meriam. Orang Melayu ada senjata yang nama dia istinggar. Ada istinggar. Ada senjata nama dia pemuras. Istinggar itu macam pistol, pistol panjang. Ada nama dia pemuras. Pemuras itu satu senjata macam senapang, senapang gajah itu. Di mana peluru pemuras itu dikatakan kaca, segala paku, segala benda-benda berkarat semua disumbat dalam tu, ditembak kepada kepada musuh. Jadi siapa yang kena tu habis. Mampu. Sebab peluru dia terdiri daripada macam-macam jenis. Ada peluru yang dibuat daripada macam meriam, macam meriam Melayu. Meriam Melayu nama dia Lela. Semua jenis meriam Melayu nama dia Lela. Lela itu pula ada nama-nama dia yang tersendiri. Ada Lela besar, meriam besar. Nama dia Lela Rantaka. Ada meriam kecil, ada meriam katak dan sebagainya. Pelurunya dibuat daripada tembaga, diperbuat daripada besi dan sebagainya. Jadi ini dikatakan ada kawasan di Lembah Bujang. Di kawasan Merabuk itu, itu adalah tempat kepada pusat orang-orang Melayu membina membina persenjataan mereka. Dan di situ sekarang ni dijumpa di Sungai Batu nama tempat dia. Sungai Batu itu adalah khazanah besar kepada besi. Jadi mana daripada Sungai Batu sampai ke Jeniang itu, itu adalah kawasan besi saja tu. Di dalam tu adalah besi-besi yang dimiliki oleh tanah Melayu kita ini. Jadi mana kita ada meriam sampai orang Siam berbalik meriam kita. Meriam Melayu diletakkan di Bangkok di satu di pejabat daerah. Diabadikan, diletakkan di tengah-tengah laman dia. Ditulis di situ meriam Melayu. Meriam Melayu ni mana hebat. Sebab dia boleh tembak jarak yang yang agak jauh dengan peluru dia. Terdiri daripada peluru yang yang luar biasa. Diolah oleh mereka hasil daripada campuran besi-besi yang dimiliki oleh orang Melayu. Kita ditipu oleh sejarah kita, menipu kita mengatakan bahawa orang Melayu hanya tahu apa? Bersilat dengan kerih je. Berperang dengan kerih. Tidak. Kita ada senjata. Kita ada meriam. Kita ada hubungan dengan kerajaan Turki. Orang Turki mengajar kita persenjataan. Sebab mereka pakar di dalam membuat senjata. Tapi oleh kerana orang-orang penjajah-penjajah ini datang untuk untuk menguasai kekayaan yang ada kepada kita, dan mereka tipu sejarah kita, mereka corok, mereka rampas segala benda yang berkaitan dengan tulisan-tulisan sejarah. Semua dia pelari oleh Stamford Raffles, dilarikan oleh Frank Swettenham,
Ha, kemudian mereka tulis sejarah kita. Mereka yang tulis. Ha, mereka tulis dengan pemalsuan, ditipunya kita. Ha, di sejarah kita, ha, yang besar, yang hebat, ha, yang terkenal kita ni, ha, kita adalah merupakan bangsa yang terkenal. Melayu adalah bangsa yang terkenal. Kita tahu, kena tahu. Ha, orang Melayu adalah pakar laut. Orang Melayu boleh berlayar ke mana-mana saja dalam dunia ini. Mereka tidak payah menggunakan kompas. Ha, sebab mereka adalah pakar, ha, di dalam lautan. Ha, pakar tentang lautan, tentang ombak, tentang musim. Ha, musim apa? Ha, musim apa? Monsun apa? Ha, monsun itu mana? Musim tu. Monsun itu mana dia? Musim. Musim apa? Ha, monsun dan angin apa? Ini angin, ha, angin apa? Ha, angin, angin, angin apa? Angin yang bertiup di dalam laut itu diketahui oleh orang-orang Melayu. Orang putih tak tahu. Ha, sebab itu, ha, bila orang putih sesat, sesat datang ke Melaka, mereka minta panduan, ha, minta bantuan daripada, ha, ahli-ahli pelayaran daripada Melaka. Orang yang hebat di dalam pelayaran adalah orang Arab Yaman. Ha, orang Arab Yaman ini dia sampai di mana-mana tempat. Ha, di mana juga ada tempat berdagang, ha, tempat yang merupakan pelabuhan mereka sudah sampai. Ha, sebab itu, ha, Islam sampai ke tanah Melayu ni, kita mazhab apa? Mazhab kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Sebab yang mengembangkan Islam ini adalah daripada orang Yaman. Orang Yaman semuanya mazhab Syafi'i. Hadramaut itu adalah ahli pelayaran. Ha? Ahli pelayaran yang terkenal, ha, di kalangan orang Arab adalah Hadramaut. Jadi mereka ini, mazhab mereka adalah mazhab, mazhab Syafi'i. Jadi mereka sampai, ha, di mana juga ada pelabuhan mereka sampai. Mereka sampai di, ya, di apa ni, India. Bila sampai di India, di Gujarat, di mana? Ha, di, di selatan India, ha, di sebelah apa ni, ha, Madras dan sebagainya, mereka singgah di situ. Bila mereka singgah, mereka ber, ha, berkahwin dengan penduduk tempatan. Jadi berkahwin dengan penduduk tempatan, mereka berniaga di situ. Kemudian mereka datang ke Melaka. Datang Melaka daripada mana? Daripada Gujarat. Jadi maknanya orang kata datang daripada Gujarat, daripada India. Sebenarnya asal mereka adalah orang-orang Arab, orang Yaman, dah berumah tangga di situ. Jadi mereka datang ke Melaka. Jadi datang ke Melaka, mereka, ha, mengajar agama, menyebarkan agama Islam. Mazhab dia adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mazhab dia adalah mazhab, ha, mazhab Syafi'i. Ha, sebab itu, di seluruh Nusantara ini mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Kecuali Perlis ya. Macam mana Perlis dia boleh pergi, ha, keluar daripada mazhab Syafi'i. Daripada, ha, kita pergi, ni kita tengok sendiri sebab, ha, ana baru bulan lepas pergi ke, ha, Langkawi, ha, kita singgah di apa ni, Kuala Perlis itu, ha, waktu tu subuh, ha, sebelum subuh kita sampai dah pukul 4 pagi. Ha, jadi tunggu untuk sembahyang subuh tu, ha, kemudian tu imam ni bismillah pun tak baca. Ha, bismillah tak baca. Ha, kemudian kunut pun tidak ada, wirid pun tidak ada. Ha, itu dia mazhab apa tu? Itu mazhab Kuala Perlis tu. Ha, jadi mazhab itu yang terpisah, ha, terpisah apa ni, ha, yang terpisah daripada kita. Kita semua mazhab Syafi'i. Ha, semua kita kunut ada, ha, waktu subuh mesti ada kunut, ha, dan kita ada wirid, kita ada doa dan sebagainya. Dia tak ada. Ha, ini, ha, satu mazhab yang asing, ha, di dalam Malaysia ni. Ha, maknanya, ha, dia bukan daripada orang Wayaman ya, ha, yang menyebarkan agama Islam. Ha, dia Perlis itu barangkalinya, ha, mungkin daripada Cheng Ho kot. Ha, Laksamana Cheng Ho daripada mana, ha, yang, ha, tidak ada kunutan, ha, dan sebagainya. Jadi itu, ha, hubungan, ha, hubungan kita dengan Islam, ha, dan kita bukan bangsa yang, ha, yang tersisih daripada, ha, daripada dunia. Kita adalah, ha, bangsa yang ada sejarah, ha, sampai, ha, kekuatan orang Melayu ini, Gunung Himalaya, Gunung Everest tu dia punya. Gunung Everest itu adalah orang Melayu kita. Ha, sebab itu dinamakan apa? Himalaya. Himalaya itu makna tanah tinggi Melayu. Ha? Tanah tinggi Melayu, Gunung Melayu itu. Maknanya orang Melayu sudah sampai di sana. Ha? Orang Melayu sudah sampai. Ha, segala apa ni, di bawah Cina itu, Champa itu kawasan, ha, orang Melayu. Ha, Kemboja itu adalah sebahagian daripada wilayah Melayu. Yunan itu sebahagian daripada Melayu. Sampai kepada Hawaii. Hawaii itu adalah sebahagian daripada Melayu. Bangsa Hawaii yang duduk di Hawaii itu adalah sebahagian daripada bangsa kita. Sebab itu orang-orang di Hawaii itu cakap dia ada perkataan Melayu di dalam, ha, di dalam percakapan mereka. Begitu juga dengan
apa Filipina. Filipina itu adalah orang Melayu asalnya. Ha, sebab kita ha, nama-nama di kota di Filipina tu ada lagi nama-nama Melayu. Kota Batu itu ha, Melayu punya bahasa. Kita ada Manila. Manila itu adalah Fi Amanila sebenarnya tu. Ha, asal dia ada Fi Amanila, berada dalam keamanan, ha, penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ha, mereka masuk ha, dan mereka curi kita punya khazanah. Ha, khazanah sejarah kita dilarikan oleh mereka. Jadi kita kehilangan ha, panduan. Kita tak tahu asal-usul kita. Ha, dan dibawa oleh mereka, oleh ha, mereka tanah, ha, mereka tulis sejarah mereka pula. Mereka kata kita ini adalah lanun. Asal Melayu adalah lanun. Mau tak lanun? Ha, sebab ha, mereka tak boleh dekat kawasan orang-orang Melayu. Mereka tak boleh singgah. Sebab dikawal oleh satu pasukan tentera yang dibina di zaman Sayyidina Osman bin Affan lagi. Apabila Sayyidina Osman naik menjadi khalifah yang ketiga, Sayyidina Osman telah membina satu armada. Dia bina satu angkatan laut Islam yang tujuannya adalah untuk mengawal pesisiran pantai negara-negara yang telah menerima Islam. Jadi ditugaskan kepada seorang sahabat namanya Busrun Ibn Abi Arta'ah untuk menjadi admiral, menjadi panglima angkatan tentera Islam yang pertama. Disuruh menyusur semua pantai-pantai yang sudah ada umat Islam. Sampailah ke Daud Cina Selatan, sampailah ke Cina. Jadi mereka ada pasukan-pasukan yang mengawal pesisiran pantai ini. Bila orang-orang barat datang nak menjajah, diserang oleh pelayar apa ni, oleh kapal-kapal ini. Lalu mereka kata kita adalah lanun. Lanun apa? Kita adalah tentera, tentera laut kita. Lanun yang dimaksudkan oleh mereka itu adalah tentera laut kita. Tapi dalam bentuk untuk menjatuhkan menjatuhkan maruah kita. Sebab lanun ni semua kerja tak baik. Tapi mereka tidak menceritakan hakikat yang sebenarnya. Itu makna dia. Penyelewang sejarah, penyelewengan sejarah. Jadi bila kita tidak tahu sejarah kita, kita jadi orang yang lemah. Kita tidak tahu kita punya asal-usul kita, kita jadi orang orang yang yang tidak ada, tidak ada sebarang kekuatan, sebarang keistimewaan. Sebab itu dalam tahun 60-an dulu di sekolah-sekolah Melayu tu, sekolah Melayu diajar kepada kita, nenek moyangku orang pelaut, gemar mengharung luas lautan, merempuh obak tiada takut, menempuh apa ni ribut sudah biasa. Jadi orang Melayu tu adalah adalah apa dia? Dia kata nenek moyangku orang pelaut. Kita ni adalah pelaut. Orang Melayu adalah orang orang yang menguasai laut. Orang Melayu adalah orang yang faham tentang selok belok yang berkaitan dengan pelayaran. Sebab mereka adalah ahli pelayaran. Yang membantu Vasco da Gama untuk berlayar pun adalah orang Melayu. Yang dikatakan panglima awang boleh bawa boleh bawa apa ni orang untuk sampai ke mana-mana tempat dengan tidak menggunakan kompas, sebab mereka tahu bacaan dia. Kalau kita sampai ke tepi pantai, kita tengok air laut, air laut ada warna ni, ada warna ni, ada warna ni. Dia ada perubahan pada pada air laut. Kalau warna ni kita boleh kita boleh mendarat. Kalau ada warna ni tak boleh mendarat. Jadi mana itu semua selain daripada binatang-binatang yang ada di kawasan pesisiran pantai, semua itu dalam bacaan mereka. Bagi orang-orang pelayaran, ahli-ahli pelayaran, mereka tahu macam mana nak baca bintang, macam mana nak jadikan panduan bintang sebagai kompas mereka supaya mereka tak sesat di dalam perjalanan mereka. Jadi itu nak cerita bangsa bangsa Melayu kita ini. Jadi kita berhenti yang kata muka surat 5 tu. Tak larat dah. Kebanyakan pelaksanaan tu lah. Kita tengok itu. Jadi dia kata 9. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa adimudaha wa hadiha subulaha wa amla'ah bin nurika alladhi la yakhbu wa ashrah suduraha fi fayd al-iman bik wa jamil tawakkuli 'alaik wa ahya bi ma'rifatik
wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin fi masyariqil ard wa magharibiha. Wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.